Swastiastu. Di video kali ini saya akan membuat beberapa elemen-elemen dari Banten yang paling sering digunakan dalam upekari, dan tentunya sangat mudah untuk membuatnya, cocok untuk semeton yang ingin belajar membuat Banten. Untuk yang pertama, kita bikin dekor ini menggunakan daun pisang. Ukurannya kira-kira 10 cm untuk lebarnya. Untuk panjangnya nanti disesuaikan. Kemudian kita semat, atau bisa juga menggunakan staples. Intinya biar tidak bocor. Dekor ini sering digunakan untuk Banten Segahan, baik Segahan Alit maupun Segahan Agung, di mana fungsinya untuk tempat air, arak, dan juga berem. Sekarang kita bikin pepeselan. Pepeselan ini dibuat dari pala gantung atau pepohonan yang mempunyai buah warna merah, warna kuning, hijau, hitam, dan juga putih. Nah, di sini saya menggunakan daun salak, kelapa gading, kemudian ada daun jambu, daun nangka, dan juga daun duku. Semua daun ini kita gulung seperti ini, kemudian nanti kita ikat, bisa menggunakan tali atau juga menggunakan benang. Selanjutnya kita bikin porosan. Sediakan pamor, daun sirih, lawe atau daun puring, juga janur. Untuk langkah-langkahnya bisa ikuti seperti yang ada di video.
untuk di tempat kami ada dua model porosan, tapi fungsinya sama. Porosan ini digunakan untuk canang sari, juga banten-banten lainnya. Kemudian yang terakhir kita bikin kujang kuangin. Kujang kuangin terbuat dari daun pisang, ukurannya disesuaikan dengan sampian kuanginnya, dan ini sangat mudah caranya. Tinggal digulung membentuk kerucut, kemudian kita semat dan kita rapikan atasnya, dipotong sedikit agak menyerong. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Om Santi, 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 Om.